Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala. Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Samuel 24 ayat yang ke-5. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Hari ini dalam masa pandemi ini, hampir setiap bandara saya melihat dipasang sebuah alat sensor. Sensor untuk mendeteksi suhu badan dari orang yang datang ke bandara itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah orang yang datang itu dalam kondisi yang sehat atau sakit. Ketika sensor itu menerima suhu badan yang normal, dia akan bereaksi dengan tenang. Tapi begitu dia melihat ada orang-orang menerima sensor dari suhu yang berlebih di atas ambang normal, maka sensor itu akan menunjukkan warna merah atau akan berdering, menunjukkan bahwa orang yang sedang lewat itu memiliki suhu tubuh yang di atas normal. Saudara, Tuhan memberikan juga sensor alami pada semua ciptaannya. Ikan paus diberikan sensor untuk dia bisa tahu apakah ini dataran yang rendah, perairan yang rendah, atau perairan yang dalam. Sebab sangat gampang paus-paus ini akan terjebak waktu mereka mendekati sebuah perairan yang sangat dangkal karena tubuh mereka sangat besar. Sehingga sensor ini menolong paus-paus ini terhindar dari stuck atau terdampar di pasir. Kelelawar pada malam hari dilengkapi dengan sensor juga, sehingga walaupun terbang di kegelapan, dia nggak akan menabrak pohon atau menabrak gedung. Saudara, manusia diberikan sensor alami oleh Tuhan. Apa itu? Hati nurani. Setiap kali kita akan mengerjakan sesuatu, hati nurani akan berbicara lebih dahulu. Kadang-kadang seperti yang kita baca dalam cerita tadi, Daud berdebar-debar hatinya. Itulah sensor yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, bila hatimu berdebar-debar, ketahuilah ada sebuah peringatan. Itu hal yang berbahaya. Dan engkau sedang mendekati sebuah kesalahan. Beresponlah dengan tepat. Dan engkau tidak akan terdampar di pasir. Tidak akan menabrak gedung. Tidak akan menabrak pohon. Sebab sensor yang kau miliki itu, engkau respon dengan tepat. Sebetulnya hari ini, sensor yang dia berikan dalam hati kita, kita pakai dengan sangat baik. Biarkan renungan hari ini memberikan inspirasi buat semua kita. Tuhan Yesus memberkati.